Akhirnya Pratama Arhan dan sang istri Anja Salsa berani menunjukkan keromantisannya di depan umum. Hal ini terlihat saat mereka sepulang dari Jepang dan nongkrong temu kangen bareng sahabat-sahabat dari sang istri Anja Salsa. Terlihat di beberapa momen dari Instagram story fanpage, mereka menunjukkan kemesraan yang bikin baper sang fans. Pasangan pengantin baru selebgram Anja Salsa dengan pesepak bola Pratama Arhan sampai saat ini masih menjadi sorotan netizen. Baru-baru ini Anja Salsa membuka sesi pertanyaan di akun Instagramnya. Ia diminta untuk men-spill wallpaper ponsel genggamnya. Diketahui sebelum menikah, Anja Salsa yang diduga menggunakan foto Pratama Arhan sebagai wallpaper di ponselnya itu. Tetapi foto wallpaper di ponsel Anja Salsa itu malah berbeda. Perilaku Anja Salsa dan Pratama Arhan kini menjadi perhatian publik setelah diberitahukan mereka akan menikah. Betul saja, perempuan yang akrab disapa JJ itu sempat kepergok menggunakan foto Arhan sebagai wallpaper di ponselnya. Anja Salsa yang terlihat sedang bergaya ke arah kamera itu mengangkat tangannya. Saat itu ia sedang memegang ponsel dan tak sengaja memasang wallpaper di ponselnya, yakni foto sang suami, Pratama Arhan. Namun baru-baru ini seorang netizen kembali bertanya tentang wallpaper yang dipakai Anja Salsa. Bukannya foto Pratama Arhan, Anja menggunakan foto dari pemain Manchester United yaitu Marcus Rashford dan foto Neymar asal Brazil. Akhirnya Pratama Arhan dan sang istri Anja Salsa berani menunjukkan keromantisannya di depan umum. Hal ini terlihat saat mereka sepulang dari Jepang dan nongkrong temu kangen bareng sahabat-sahabat dari sang istri Anja Salsa. Terlihat di beberapa momen dari Instagram story fanpage.